Lalu dari sana seperti biasa. Istirahat kebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan upacara bulanan Pastor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, Senin 17 Oktober 2022 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.
laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korpi. Pembacaan teks
Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti peserta upacara. Pancasila. Pengucapan 5 nilai budaya kerja diikuti peserta upacara. Pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi cuaca karena memang itu hujan lokal, bisa jadi di sini tidak hujan di tempat lain, bisa jadi di sini hujan di tempat lain juga tidak hujan. Tapi kalau misalnya memang diniatkan tidak mau pacara hujan dan tetap tidak, maka itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu berarti
bagi nama Allah. Semua pekerjaan itu bergantung dengan niat. Bukan masalah hujan sih. Tapi kalau niatnya tidak mau upacara, walaupun terang benderang matahari dipunjuk ke barat, tapi niatnya tidak mau upacara, banyak lewat. Padahal upacara ini satu bulan sekali, dan memang satu sisi saya melihat ini ajang silaturahmi yang tidak bisa bertemu, yang sering ber-WA tapi tidak ketemu muka, dengan upacara ini bisa ketemu muka. Kejenguan, ada yang sudah tumbuh jerawat, ada yang berkorelasi barang kolam mulusnya, bulan belakang banyak jerawat, bulan kolam mulusnya bertanya apa, skin care apa, makan banyak perbahan. Bulan belakang kurus, bulan depan gemuk, nah bertanya makan apa, nama itu. Atau bulan belakang gemuk, bulan kok kurus, bertanya juga dia makan apa. Banyak manfaat dan faedah. Maka kata Rasulullah, silaturahmi itu memperpanjang usia, mempermudah lebih, memperpanjang usia. Ya kalau butuh kumpet banyak, udah mah. Oh, pacar bicara, kan kamar baik. Mikir utang tak sudah. Untuk satu ini, utang di bank detak, sampai catatan. Ya, bisa dipikir utang. Biar utang mikir gitu. Kapan kita mikir utang, stres. Aji, kalau boleh ketawa, apa ada utang? Tapi, utang belum mulai. Jangan tanya orang firman datang. Biarlah utang mikir kita, jangan kita mikir utang. Dan kalau kita mikir utang, stres. Pak Ustaz Abdullah, banyak utang tapi enjoy baik. Jenggot masih panjang. Iya, banyak utang. Walaupun mobilnya ada utang. Negara lagi utang. Ya. Pak kemana ada utang, pening juga kepala, tapi gak usah dipikir. Iya. Dibayar. Ya, gak usah dipikir tapi dibayar. Ibu sekalian, kita sudah membuat skedul bahwa kita akan menyambut kedatangan orang tua kita, bapak kita, pimpinan kita di Sumatera Selatan. Bapak Kepala Kantor Wilayah dan nama Provinsi Sumatera. Cuma yang belum itu, yang belum ada kunjungan Pak Hari. Seluruh kabupaten saya cek di grup sudah. Dari 17 kabupaten kota, cuma Murat Halan. Nah ini bukan dikarenakan kita mengulur-ulur waktu, karena memang inilah sulitnya kita mencocokkan, mensinkronkan jadwal Pak Kepala Kantor Wilayah. Kita sudah dua kali berubah. Ya. Rencananya kita besok tanggal 19 hari Rabu kita akan menerima beliau. Tetapi ini berubah. Ya. Berubahlah kita yang membuat bedo itu tahu kan kita yang buat bedo. Lah datang. Ya, Ibu Wiwi yang catering, yuk tahu jangan kita beli ayam, biarlah itu. Tapi ingat juga Pak Firman Yuli itu pun Pak Firman pindah ke pinggir sungai. Biarlah siap ikan tapah, kakek suruh jualan dulu. Kakek ya ikan tapah ini. Ya kemarin sudah telepon tanggal 19 hari Rabu. Karena memang Pak Kanu juga tidak kemarin, biarlah saya. Sampai dalam tag WA-nya itu maafnya dia kerja 20 kali di WA-nya. Waitung 20 kali saking kayak dan sampainya mengatakan bukan ini disengaja dan jangan mikir mempersaksikan yang lain, mohon maafnya. Maafnya panjang, yang panjang kan kapan ini aja 20 kali. Saya sebagai bapak
setia Pak Kandir, tapi kutekan kita nangis. Nangis panjang buat nangis. Gambar nangis. Nah, mulai panjang itu cerita. Karena aku nangis itu, dia manggil saya itu Nang. Mohon maafnya Nang. Karena yang datang hari Rabu itu adalah staf khusus menteri dan itu adiknya Gus Menteri. Profesor Abdul Rahman. Kalau bukan adik menteri baik berasa ditinggal juga. Tapi ini dan tiket itu sudah dikirim dengan saya. Tiket beliau itu hari Rabu itu nak meyakinkan bahwa memang bukan disengaja oleh Pak Kandir. Kopi tiket itu dikirim dengan saya. Profesor Abdul Rahman, yang staf khusus menteri, dan beliau itu adalah adiknya Gus Yakut. Atau aku adik, misal aku adik, aku adik kandung, aku adik sepupu. Jadi kita berubah lagi. Jadi menurut jadwal yang diberikan oleh Pak Kandir itu hari Selasa minggu depan. Yang kepatan beliau tidak kuasa. Kita ini misal juga nyari jadwal yang tidak kuasa. Sebab dia ini kuasa lebih dahulu. Dia sudah 13 tahun kuasa lebih dahulu. Ya, jadi Pak Sigit, Pak Sigiono, dia mau jadwal, dia mau kalender, kuaso, apa itu? Ia, apapun alasannya, nak aku bayar tetap dia, kuaso, tak kuaso. Sudah 13 tahun. Maka saya ngomong dengan Pak Sigit, pernah jadi pemenang, kuaso lebih dahulu. Iya. Kalau Pak Sigit mulai, sebentar. Kalau Pak Ali kan aku lahir kan tadi. Jadi aku ngomong Pak Ali dengan Pak Sigit itu langsung nak jadi kemenang. Boleh? Iya. Beliau itu. Dan dapat kabar juga Pak Haji Abdu, kakak Dulun Bengkulu. Mereka tahu ya Pak Abdu, mantan kemenang Musir Awas, mantan kemenang Lahar, apa korek Lahar? Ah, korek ini. Beliau juga puasa Nabi Daud sudah 5 tahun. Nah, yang aku benar dia jadi kanwil puasa Nabi Daud ini. Tapi aku pensiun tidak sempat lagi. Tapi kena puasa Nabi Daud, rasanya aku pensiun. Wahyu. Ya, menguji Pak Ali, Sumatera Selatan Barat, Anumbu katanya. Aku pensiun. Pak Ali ini sponsor Sumatera Selatan Barat, provinsi yang ke 55. Pak Ali, sponsor. Kita doakan Pak Ali jadi kakak ini loh. Karena dia sudah merancang membuat Sumatera Selatan Barat terdiri dari kabupaten. Ya. Musir Awas, Moratara, Lubrikau, Lahat, Panawak, Panawak, Pegadalam, 6 kabupaten. Kalau ada guru dewek aja. Doa kaki, tempatnya di Lingkau. Bisa di ibu kota. Tapi aku lah kebun pensiun. Pak Ali ngomong, jadi kan Pak Ali deh. Ayo sekalian, jadi ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi saya katakan kepada Pak Ali, Pak Ali, Pak Nawari, ini ada hikmahnya. Ya, jangan ambil bahwa begitu capek kita tidak kali kita lupa ini jadwal ini. Ya, Pak Ibu Dewi juga sudah siap-siap di MTS. Ya, tapi ini boleh buat karena kondisi. Ya, kondisi kita karena kita mengundang sama kita nak naik haji. Kalau wong muka tak setuju, tak terima, walaupun sudah jadwal, tak berat. Pak Ali ini bukan main, kalau sudah pelatihan. Belum bisnya Pak Ali itu. Ya? Sabar baik. Ada hikmah. Diskualifikasi. Ya? Berdoa kalah capek ya Pak Ali. Sejadah, telah berkepon-kepon. Sujud. Ya? Tapi memang ada waktu. Saya minta Pak dikomandoi oleh Pak Kasubag TU dan Ketua Panitianya Pak Ali
ini berkah hikmahnya. Matangkanlah mulai hari ini siapa yang diundang, dimatangkan lagi. Bagi karena memang ini tempatnya terbatas, maka para penyuluh itu setiap kecamatan diwakilkan saja. Silakan Pak Tua yang memilihnya. Dan tolong yang diwakilkan itu jangan tidak datang karena sudah tercatat. Ya. Kalau mau diundang semua tidak cukup kalau begitu. Jadi nanti tempat-tempat dan personil yang diundang tolong itu sudah direkapitulasi dan mohon tidak ada alasan untuk tidak datang. Ya, persiapan-persiapannya. Jadi Pak Ali atau Hikmah pula mesin ayah ini gembur tuh rusak. Aduh bahaya. Besi umput rusak. Hah? Pipilah rusak pulau. Kita yang siap-siap. Memang Adonia. Sebelum hari H itu macam-macam hambatan. Hari H nya bagus. Kadang-kadang sebelum hari H lah sudah luar biasa. Siapnya 110%. Pas hari H nya telepon kepuh bunyi-bunyi. Ya, macam-macam. Mudah-mudahan karena diawali dengan kita ini hambatan-hambatan, insya Allah mudah-mudahan pada hari hanya mulus, tidak ada. Bapak-Ibu yang kami hormati, yang kedua tentang PPN, PM. Apa Pak? Sedikit? PPN? PPN, PM. Ya? Sekarang sedang viralnya seluruh Indonesia, PPN, PM. Kalau lihat di medsos. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapat persetujuan keluarnya checklist, ya bahwa sudah diterima berkasnya itu, menunggu kapan Pak Arham informasinya. Tapi semua administrasi sudah semua kita, tidak ada hambatan. Kemarin ada kendala tanggal, sudah diperbaiki. Ya, dimonitor, bertanya. Ya, kakek tidak tahu jadwal. Ini kesempatan untuk bisa mengabdi kepada negara melalui PPNP. Dan saya lihat formannya itu hampir sama dengan ASN. Ada tes, ya. Artinya peluangnya itu agak besar. Kita 101. Belum bilang, turun lagi. Ada kita. Ada bunuh diri. Nah, ada bunuh diri itu. Menurut diri berkasnya tidak cukup apa memang dari individu? Oh, jangan dipaksa menang. 99, 50 baik itu alhamdulillah, ya yang lulus luar biasa. Artinya ini kompetisi, ya 99 ini berkompetisi. Nah, kapan nak berperang itu senjata di bawah? Ado manau, kujur uno kujur, panau, ada pistol uno pistol. Kakek uang berdepaan kita menung. Ya, yeah? Uang pekapaan kita menung. Nah, yang namanya perang itu harus dengan senjata. Apa itu senjatanya? Belajar. Informasi. Ya, yeah? Sekarang sudah dunia internet dibuka apa baik. Dan ini soalnya saya tidak tahu informasinya apa, offline apa online. Bisa jadi offline. Ya, saya belum tahu, bisa jadi online. Ya, tapi yang jelas dari sekarang mulai siap-siap lah. Mulai sekarang tahajud lah tiap malam. Berat bosan yang berdalam, ini jadi jempol. Lagi tes. Ya, Amriyadi. Bosan yang berdalam, mulai sekarang Amriyadi. Kita ngetes deh, pas-pas hari hanya deh. Benar ya. Ya. Kesempatan itu terbuka. Ya, kesempatan itu terbuka. Dan semua punya peluang. Jangan minder dulu sebelum berperang. Ayo, awak kok, ayo lah, cukup bagi sambela, meluluskan dulu, sudah, dah. Ayo itu sudah pesimis. Artinya siapkan semua apa yang dikendaki untuk menghadapi seleksi PPN-PPN. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan itu dan kita berdoa. Kalaupun ingin 100% itu tidak mustahil, mustahil katanya, ya sangat. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya 50% saja dari 99 itu sudah luar biasa, ya sudah luar biasa. Terakhir, saya minta kepada seluruh para akasi
untuk melihat, karena ini sudah di penghujung tahun, ada kegiatan-kegiatan yang memang belum dilaksanakan, dibuka lagi KKL-nya, dan semua kegiatan yang telah dilaksanakan, jangan lupa laporannya sudah siap. Ya, sudah siap, jangan menunggu pada saat pemeriksaan baru buat laporan, semua kegiatan harus sudah ready laporan. Apapun bentuknya, apapun kegiatan, semuanya sudah ready. Dan ini penting, kita sudah belajar untuk memahami, melihat, dan mendengar informasi-informasi dari Kabupaten Kota. Saya minta Kasubag TU untuk mengkoordinir ini, dan perlu semua kegiatan itu satu bundelnya ada di Kasubag TU. Ya, setiap seksi satu bundel yang semua kegiatan diserahkan ke Kasubag TU, karena beliau adalah yang mengatur administrasi semua kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Berkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita sebagai aparatur sipil negara dan pengabdi untuk masyarakat, melayani masyarakat di dalam kehidupan agama Republik Indonesia. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lijami'il muslimin wal muslimat al-ahya'u minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, Zat yang Maha Memberkahi. Berkahilah hidup kami, berkahilah pekerjaan kami, ilmu kami, rezeki kami, dan juga keluarga kami. Hindarkan kami dari segala yang tidak kami kehendaki, dan kabulkanlah, sampaikanlah semua keinginan baik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.